مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله أصحاب أجمعين وكافة الأنبياء والمرسلين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca Quran sikit untuk barakah mukaddimah surat Al-Masad. Orang kata surat Tabat dia ada mengikut qiraah 10 lah. Walaupun pendek tapi dia payah sikit kerana perlu belajar berulang-ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Ha, ini bacaan Imam Qalun bacaan pertama. Hamalata dibaca hamalatul dan majais dibaca dengan dua harakah. Ya. Okay. Sekarang kita baca pula Ibnu Katsir. Sama juga dengan bacaan qalun satu tetapi ada tempat-tempat yang berbeza dengan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahbi wa tab. Lahab dibaca lahbi. Ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Anhu dibaca dua harakat. Ha, walaupun nun mati di belakang. سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. حَمَّالَةَ dibaca حَمَّالَةُل juga. Hanya 10 imam semua baca حَمَّالَةَ حَمَّالَةُل. Hanya imam kita Asim baca حَمَّالَةُل saja. Okey, sekarang kita baca pula bacaan kita Asim dipanggil. Haf'an Asim biasa sama dengan bacaan qalun wajah kedua kecuali beda hamalatul dibaca hamalata eh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab. Majais dibaca lima harakah. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Qalun baca wa imra'atuhu hammalatul hatab fi jidiha hablum min masad. Lain kan. Ha, kita baca pula waras pula. Ha, itu yang pedul penafang panjang. Dia satu guru dengan Qalun tapi menerima riwayat yang lain daripada guru yang sama. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب. Dibaca majaid dalam harakat penuh tak boleh kurang. ما أغنى عنه ماله وما كسب. Dapat dilihat dibaca dengan penyutak kelil. أغنى dibaca أغنى macam Melaka, bahasa Melayu aja. Dengan macam tak macam imalah itu bahasa orang putih, arne. Ayalah, macam arne. Sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatul hatab fi jidiha hablum min
masa ada. Ha, itu dibaca tawatilia macam yasla, dia baca yasla arna, dia baca arna, ya. Abu Amru pula dia baca dengan himalat, dia baca arne. Macam bunyi orang putih, ekstri, arne. Ha, betul tak? Kalau bunyi Melayu, arna, Melaka. Senang aja lidah Melayu, dua-dua boleh balut. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, baca kira-kira Abu Amru pula dah nak. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghni anhu maluhu wa ma kasab. Sayasli naran dhat lahab. Wa amratuhu hammalatul hatab. Fi jidiha hablum min masad. Dia semua baca, 10 imam baca hamalatul hamalatul dia baca. Sebab ianya sesuai dengan bahasa Arab. Hanya imam kita je, satu je baca hamalatul. Kenapa? Dah macam tu terima daripada guru sahabat Nabi yang diterima daripada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan masalah mazhab macam Hanafi, Hanbali, Syafi'i, lain-lain. Ada. Ha, itu masalah ijtihad, masalah cara kajian kan. Ini tak, ini ori dah macam tu. Ha, asal daripada Allah macam tu. Dia bukan khilaf kerana mazhab. Faham tak? Ha, sebab itu imam qiraat ini tak ada orang komplain. Tak kira siapa, orang Syiah ke, orang Sunni ke, dia tak komplain lah imam ini. Tapi kalau orang Hanafi komplain Syafi'i, betul tak? Ha, Hanbali komplain Maliki, ada benda tak kena. Kan? Sebab itu masalah furu', khilaf ini tak, ini asal. Ini bukan khilaf. Cara memang macam tu. Eh? Wallahualam, perbanyaklah baca Al-Quran. Bila kita tahu membaca Al-Quran, jadi datang satu keyakinan, oh macam ni Al-Quran. Bila rajin kita baca Al-Quran, barulah jadi orang yang kualiti iman tambah baik. Sebab apa disebut dalam sebuah hadis tuan-tuan? Ingat ya? Ada 10 jenis orang Islam yang dianggap kejam. Dia kata. Kejam. Kejam bermakna kita tak senang lah kan. Macam istilah kejam Saddam Hussein kan, dulu yang ditembak Imam Al-Badri atas mimbar kan. Tapi hari ini orang Islam trauma. Bukan setakat yang tengok kejadian, hati baca khutbah. Sekarang Saddam ada di depan, dibalut je lah kan. Dia tok guru. Inilah masa Saddam duduk depan. Bila kena alajar dengan pentadbiran pemerintah Saddam, Saddam marah lah. Bukan bermakna dia cuba ubah apa yang tak kena ke kesilapan. Dia tarik pistol, tum, dia tembak atas mimbar. Pum, jatuh Imam Al-Badri tersungkur. Macam mana orang yang tengok ada 2,000 dalam masjid, tak trauma ke? Kita yang dengar pun, ih, sakit hati. Kan? Itu kesan kekejaman. Kan? Kesan. Jadi kita pun serba salah. Bila Saddam tu nak bully, bila Saddam tu nak bunuh, Saddam digantung. Tapi kita tengok kekejaman dia. Diracun oleh orang apa nama? Orang Kurdi. Diracun. Dilepaskan bom, meracun. Jadi orang Kurdi kutip saya, makan pun mati macam tu senyap. Ya. Dia nak macam mana? Itu lah balasan Allah. Sama dengan Muammar Gaddafi juga. Di semua berkesudahan dengan balasan Allah. Sama dengan Soeharto juga. Sehingga anak anak dia tembak mak dia, Ibu Din kan. Dia macam tu, dia bunuh orang banyak. Tengok bini dia, siapa yang bunuh? Anak dia sendiri kan. Bergaduh pasal sukan Commonwealth, sukan SEA Games. Ada. Anak si Tommy dengan dua orang dia bergaduh. Nak tembak abang dia, mak leraikan, lepas peluru kena dahi mati. Mati tu tanam hari itu juga. Tengok dia punya dahsyat dan balasan Allah kan. Itu kesan kekejaman. Sebab itu dia kata, hindarlah diri daripada sifat orang zalim. Sebab Allah sebut dalam Quran kan, wa ma kana rabbuka bizzalamin lil abid. Tidak sekali-kali Tuhan kamu zalim kepada hamba. Allah tak zalim. Sebab itu penderitaan orang mukmin masa hidup kan. Kita fikir, kita sangka penderitaannya sampai bila-bila menderita kan. Tak. Menderita masa hidup. Bila mati, lega lah dah. Ada. Dan Allah tidak akan zalim hamba di dua tempat. Susah di dunia kan? Tak akan susah selepas mati insya, tapi dengan syarat beriman kan? Soal dosa itu cerita lain. Penting dia beriman kepada Allah.
Susah hidup. Macam orang puasa kan, menderita tahan makan minum. Mati aja nanti rehatlah dah. Hari kiamat lain pula balasan. Masuk syurga lain balasan, kan? Nah, tapi kalau orang kaya pula yang taat pula, dua kali lah ganjaran, kan? Di dunia dia senang, akhirat dia seronok, kan? Jadi janganlah kita dah susah segi kebendaan, susah pula hari akhirat, kan? Apa kono rudam dum? Kota. Kota. Jangan kena bom lah sudah. Dia kata 10 jenis orang Islam yang kejam dah anggap, kan? Tengoklah menurut peringkat. Pertama, kata seorang yang berdoa untuk diri sendiri dan tidak mendoakan untuk anak-anaknya dan kaum mukminin, baik dalam solat ataupun di luar solat. Lebih-lebih jadi imam, macam doa Allah maghfirli dhunubi wali walidayya. Makmum dulu kan pun tak faham bahasa amin juga. Mana boleh? Nah boleh tuan-tuan. Lepas tu jangan seronok jadi imam. Tak boleh tuan-tuan. Bila kita jadi imam, kita kena fikir. Betul. Dia banyak peringkat. Kalau kita alim betul sekalipun, kan? Contoh ustaz-ustaz contoh. Macam kita datang ke tempat suruh jadi imam. Walaupun kita tahu, kita tahu apa itu imam. Macam mana nak apply diri jadi imam, di samping kita bacaan betul, hukum fikah kita tahu, etika imam. Tapi ada satu lagi, orang tempatan diri tu tak kena jadi imam. Walaupun kita alim, Tok Wali lah sekalipun, kan? Tapi bukan itu nilai dia lagi tu. Syarat lagi pula, makmum tu senang tak kita jadi imam. Kita fikir tuan-tuan. Kalau tak senang, tak payahlah sorok diri jadi imam, berebut-rebut jawatan jadi imam, boleh teruk pun, kan? Itu peringkat orang alim. Kalau orang awam macam kita, bila nak jadi imam, kita kena nilai. Aku jadi imam tahu ke? Walaupun kari itu ceritalah, faham ke hukum fiqah? Nak baca amin kuat pun, itu ada dia punya masalah. Allahu akbar, itu ada benda tak kena tau. Jangan main-main baca kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Itu ada benda jangan main-main tau. Nak baca kuat kenapa? Apa tujuan baca kuat? Kalau setakat nak mendengarkan kepada makmum, batal solat. Kalau tak niat apa-apa pun, batal solat. Kalau tak jadi zikir, serta ingatkan makmum, tak apa. Termasuk yang di belakang, yang teguh imam. Kalau imam dah sasar suruh, kan, rukun ke bacaan, maka dipanggil belakang itu mubalik, kan? Ataupun imam sudah lebih rekam. Subhanallah, teguh imam. Apa niat di teguh imam itu, subhanallah. Sama juga dengan imam baca kuat tadi. Niat salah, batal sembahyang. Bukan senang jadi imam, tuan-tuan. Ya, jangan seronok jadi imam. Alhamdulillah. Dengan seronok jadi imam. Tahu tak orang tak seronok? Abang agak-agak tahu tak? Pakai psikologi. Saya tahu. Saya tahu. Kita datang contoh kan. Saya datang nak berceramah maghrib tu. Ini contoh. Psikologi pakai akal. Bukan kasyaf. Kasyaf cerita lain kan. Pakai akal. Bila kita datang awal sikit, imam tak datang. Kadang-kadang imam pun nakal juga. Hang lain ni ada ustaz, dia pun nak tidur dengan bini, dia tak nak datang ke masjid. Faham tak ada? Dia nak rehatlah sekejap ataupun nak pergi pasar malam, kan? Biasa dia macam tu. Kita pakai psikologi tuan-tuan, pakai perang akal. Bila imam tak datang, dah adzan, si Bilal ni dia tak kamat dulu, tahu tak ada? Itu imam. Dia menjadi ada sikit bongok lah. Jadi imam tak datang, kita ada di situ, kan? Apa salah di kamar suruh ustaz jadi imam? Dah. Sampai dia keluar ke pintu tu. Dia keluar jadi imam. Faham tak ada? Mungkin imam dah sampai kat kereta ke. Dia tengok. Itu apa makna? Itu ada makna lah itu. Menandakan dia tak suka kita jadi imam. Itu psikologi tu. Faham tak ada? Saya kalau macam tu tuan. Apa saya buat? Lelah saya kata ada. Ketika itu saya pun keluar. Tak akan duduk di situ. Takut nanti imam tak ada. Terdesak paksa kita jadi imam. Makmum tak senang. Saya keluar. Keluar pura-pura ambil wuduk dulu kononnya. Kan? Tengok dia cari kita pula. Bapa nak cari tadi tak suruh. Benar-benar awak tak senang. Lillah saya tak mahu. Tak mahu. Kalang kabut dia sehingga dia marah. Ada akibatnya dipotong nama saya. Tak bagi lagi saya berceramah. Ada juga ada. Marah IJK. Tapi kamu buat hal kenapa? Faham tak? Dia nak jaga seronok supaya dia selesa. Tapi kita jaga kita dengan Allah.
itu kena ikhlas betul-betul. Keluar, saya keluar. Kelang kabut, biarlah kelang kabut. Dia tak nak aku jadi imam kan. Nanti last minute disuruh kita jadi imam pula. Itu terdesak nama dia. Mana boleh jadi imam terdesak-terdesak. Saya tak nak desak-desak. Kenapa sampai dia keluar, tengok dua, tiga kali. Kan perangai tak baik. Kan? Tak senonoh macam tu. Itu imam ustaz ada. Kenapa tak? Patutnya kamak je. Mahu tak mahu, ustaz tu mestilah jadi imam. Dan jangan pelawat ustaz boleh jadi imam. Tak, saya cakap tidak. Macam tu saja. Datang ke rumah saudara. Awak dah makan ke belum? Dah. Pasal dua-dua, dah ke belum? Pilih satu. Dah. Kadang-kadang sedang pergi mengajar kan. Dah datang kat tangga tuan dah kat bank muamalat. Bank muamalat pula. Bank apa nama? Yang sebelah itu, yang takaful, national takaful tu kan. Saya dah sampai dekat tangga tu. Sedang parking tu. Assalamualaikum ustaz. Dia telefon pula. Waalaikumsalam. Ustaz boleh datang tak hari ini? Apa makna? Dia tak seronok. Boleh datang tak? Tidak. Saya kata boleh ya. Apa dia kata boleh tak? Ada dua pilihan. Ada. Kalau dia minat tak ustaz jangan lupa ya. Ha, diingatkan kan. Itu lain. Ustaz jangan lupa. Ha, okey dah tu. Ni tanya boleh ke datang? Boleh tak? Ambil satu aja. Tak. Dah makan ke belum? Dah. Ha, pasal dia tanya bukan dia ajak makan, orang ajak makan bukan. Jom, sila. Kita makan dulu. Ha, baru seronok orang kan. Ini dajak. Dah makan ke belum? Nak makan ke tidak? Ha, tidak. Kenapa? Ada dua pilihan. Saya punya pilih lah. Kan? Pilihan saya lah. Sebab awak cakap dua. Ha, dan kalau kita makan pun makruh. Itu bukan dajak. Dah. Kalau dia ajak tu lain. Jom. Siap belanja. Jom. Makan. Ha, itu tak apa. Dipelawar kita kan. Tadi tanya acah-acah je. Dia jaga tuan-tuan. Lebih-lebih makan minum lah tu. Orang ajak-ajak ayam aja. Kita dah sungguh-sungguh pula. Kalau ada duit, tak ada duit. Nanya dua-dua tu kan. Jadi itulah tuan-tuan ya. Berdoa macam itulah tuan-tuan. Kalau kita jadi imam. Sampai berdoa pun nak tahu. Jangan macam jadi satu cerita di Kuala Lumpur lah. Dah. Berlaku buat satu program, panggillah menteri, masa itu menteri pertanian Sanusi Junaid, kita panggillah kan, dia datang. Saya dilantik jadi pengerusi dan jadi imam. Kawan saya ada satu orang alim juga. Saya kata dengan dia, ustaz jadi imam saya adan. Ada saya, kita masa itu orang muda, susah lah nak atur cara apa benda kan, macam mana kan. Saya adhan lah. Bila saya adhan, saya masuk ustaz tu Zaini namanya. Ustaz jadi imam. Memang ustaz lah. Sarjana kan. Jadi imam. Dia tak jadi imam tu yang saya sakit hati. Disuruh orang saudara baru pula, orang Australia, Islam di Aceh, jadi pendaftar UIA. Jadi orang panggil dia ustaz. Orang putih Mak Saleh. Yang anak dia penyanyi kan. Bini dia orang Aceh. Dia suruh kawan tu jadi imam. Kamu tahu Allah, orang putih tuan-tuan, dia macam orang Melayu kan. Orang putih dia ego action dia. Kena kita suruh lari aja. Orang putih, orang Melayu kalau kita suruh dia merendah diri kan. Dia ajak budi bahasa dia panggil, tuan, sila makan. Oh ya. Itu budi orang Melayu. Orang putih tak reti benda macam ni lah. Ustaz jadi imam. Dia masuk. Ya Allah. Saya dah baca kajian dia sudah. Si Zaini ni kita suruh dia jadi imam, dia suruh Mak Saleh boleh jadi imam. Kita dah baca psikologi ni fadhiah tak betul ni. Doa lagi teruk dari tuan-tuan, bukan buruk sangka, memang buruk yakin. Dibacalah ihdinas siratal mustaqim, mustaqim pula. Sudah. Dan saya bawa, saya tak ikut. Bukan mufarakah. Kalau mufarakah sedang kita semayang kita tarik diri kan. Ini awal tak ikut. Saya out lah. Salli fardhal maghribi lillahi ta'ala, tak ada makmuman. Bukan buruk sangka, psycho. Ada psycho. Ihdinas siratal mustaqim, da mustaqim sudah. Ghairil ma'dubi 'alaihim laddud. Mana boleh baca bad. Lidah baru masuk Islam tuan-tuan. Tak belajar pula orang putih, dia pengajian dunia dia tinggi. Nak belajar dengan perkim ceramah macam ni, siapa nak duduk? Kan tak? Lepas tu dia baca doa.
Allah maghfirli dzunubi wastaghfirullah. Mak bapa dia kape lagi. Satu. Yang kira Allah maghfirli dzunubi. Saya kata, Ustaz, kenapa Ustaz macam tu buat perangai? Tersuruh hantar jadi imam, tersuruh orang putih tu kenapa? Tak, saya pura-pura. Dia bukan orang Melayu lah. Kalau orang Melayu, ya. Kena suruh dia pun ada budi bahasa kan. Eh, ni orang putih lah. Reti ke apa? Orang salih ke dalam. Tak nak? Macam mana? Macam mana? Saya tak ikut. Tak khianat jemaah ni kata. Saya selamat lah. Saya memfarakah. Kalau orang lain yang ikut, macam mana? Ada, ada. Orang lain lebih baik bacaan. Tapi jahil tak reti benda macam ni. Ikut aja. Mana boleh? Kan? Nah, tu tuan. Tuan-tuan kan? Ini bacaan Allah maghfirli dzunubi wali walidayah. Mak bapak dia sampai sekarang setahu saya belum Islam. Apa dzunubi pula wali walidayah? Mana boleh baca kan? Ampun dosa mak bapak dia bukan mukmin, bukan Islam. Ya? Baca doa tuan bapak dapat Allahumma hdi. Allahumma hdinas siratal mustaqim, doa umum kan? Tak apa. Ah tu tuan-tuan, jangan berdoa untuk diri kita. Ya tak? Walaupun kita baca doa semayang seorang, tak salah kita baca Allahumma hdina fi man hadaita. Tak, lain lain doa semayang rabbighfirli wali walidayi rabbighfirli warhamni, itu doa surah wari, itu lain kan. Berdoa jangan untuk sendiri tuan-tuan. Bagi zalim ya. Orang lain pun perlu juga kita bantu. Allah suruh berdoa untuk orang Islam. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ya Quran kan. Yang kedua, seorang yang pandai membaca Al-Quran. Ha, bermaksud sambungan tadi. Pandai baca Al-Quran. Hukum tajwid dia tahulah tu. Boleh lah. Tetapi tiap harinya tidak membaca 100 ayat. Ha, bang, macam mana? Ada baca tadi lah. InsyaAllah. Tak apa tuan. Kalau tak reti nak hafal, baca Qul Allahu Ahad pun boleh. Qul Allahu Ahad tu berapa ayat kan? 4 ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ayat. Kita ni 4 ayat ke apa? Iyalah 100 ayat. Ayat, bukan surah. Faham tak? Jadi suratul ikhlas sudah 4 ayat. Faham tak? 4 ayat. Baca lagi berapa kali lagi? 25. 25 kali 4. Apa yang payah? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ha, dah. Cuma 25 kali aje. Tak susah juga. Baca ayat yang janganlah saya baca-baca taha 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 pun ya. Dah dah dah. Bacalah yang ada. Ha? No 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 no. Janganlah macam tu. Itu nampak sangat bukan malas tu, boreh betul-betul tu kan. Baca tuan-tuan. Saya cakap tuan untuk motivasi. Sebelum saya datang ni. Ada. Saya baca dah. Kurang-kurangnya saya baca surat Nun dulu. Saya tengok tak cukup 48 ayat je kan. Saya tambah lagi yang Al-Haqqadumal Haqqah adalah 100 ayat dululah. Itu minimum lah tu. Ada? Supaya jangan saya dusta saya bercakap dengan tuan. Ha, bukan nak pamerkan cerita dia. Tak, benda yang kita tak buat jangan cakap. Faham tak? Ada. Ha. Adapun hafal surah Waqiah 4 kali ke Yasin ke? Ha, tak ada. Susah sangat. La ilaha illallah pun boleh. Itu ayat Quran juga kan. La ilaha illallah tapi tak sampai 1 ayat. Itu sekerat ayat. Baca sampai 100 kali. Ha, macam tu ya. Kalau tak, dah anggap zalim tuan-tuan. Itulah amalan. Bila kita mati Al-Quran datang kan, kata Syekh Balkhi kan. Aku mencari ke sana sini apakah jawapan untuk menjawab soalan mungkar wa nakir dalam kubur. Akhirnya aku dapati pada membaca Al-Quran. Quran nanti akan jawab. Ajar kita tuan-tuan. Malaikat datang tengok ya, ini boleh dah tu. Silap-silap tak tanya soalan. Tanya pun benda yang kita tahu jawab. Yang jawab tu amalan kan. Dibantu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi dah kata tuan-tuan. Itu yang si Wahbi itu tak boleh terima. Kita nak berhujah dengan dia buat apa? Orang bomok macam tu. Bila kita cerita dah, didebat kita dalam ceramah dah. Ada. Buat apa kita nak cerita orang bodoh lebih masa aje. Banyak hadis sunnah clear dah. Kan Nabi kata kepada Badui Arab kita cerita dah kan. Bila Badui Arab berzikir ya Karim, ya Karim, Nabi pun teru ya Karim, ya Karim. Jadi Badawi ini terasa dihina, diolok-olokkan kan. Lalu dipaling ke belakang. Eh, awak menghina saya ke ya?
Nasib baik awak segak tampan dan lawa. Kalau tidak, aku mengadu kes ini kepada kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak tahu itu Nabi tu. Nak tak? Nasib baik kau segak lawa. Jadi bolehlah. Tengok rupa awak lawa pun puas hatilah sikit. Faham tak? Dah sampai hati kena pelampang nanti orang tu lawa kan. Jam ke mikrofon? Macam-macam ada. Okey. Ini tu sampai habis hadan tak? Ha? Set lah sikit tu jangan. Itu bukan orang pun tu. Okey. Jadi apa Nabi kata? Nabi tanya balik kan? Jadi awak selama ini tak kenal Nabi ke? Tak, dia kata. Tak kenal Nabi? Tidak. Tapi macam mana kamu beriman kepada Nabi kamu tak kenal? Buat apa nak kenal? Penting aku beriman kepada wahyu dia. Aku benarkan syariat yang dibawa. Dan sangat saya yakin tentang kerasulan dia. Ya Nabi. Akulah Nabimu. Nabi Muhammad Rasulullah. Tuan Nabi Muhammad. Ya Nabi kata. Di dunia Nabi kamu. Di hari akhirat nanti. Akulah yang menolong kamu. Hadis sahih lah. Nabi tak kata bersalawat banyak-banyak. Yang penting beriman. Tak? Terkejut lah berduit tu kan. Itu bahasa Nabi kata. Di dunia aku Nabimu. Di hari akhirat aku membantu kamu. Bila hari akhirat di dalam kubur lah. Ya? Ha, bila kita berlaku kematian, berlaku itu mukadimah hari kiamat. Di situ Nabi dah start beri syafaat. Bantuan ketika malaikat kawan nakir gasak soalan, Nabi dah memberi syafaat ketika itu. Dan jawapan pun, soalan pun tentang Nabi Muhammad juga. Apa pendapat kamu tentang lelaki Muhammad? Orang mukmin jawab, dia hamba dan Rasulullah, aku dah beriman dengannya. Ha, dah, selesai dah soalan dah. Jadi buat apa kena cerita dengan orang tu yang bodoh tu? Dia apa lepas tu tanya apa lah, hadis mana? Saya pengkaji. Pasal dia nak dia cari kelemahan kita, dia nak dapat ilmu. Dia cari janji hari tu orang. Besar saya keluar, dia kejar saya lagi. Boleh tak tuan ceritakan kitab apa itu yang tuan cakap tadi? Kita dah cakap tadi, tersebut dalam kitab Lam Adul Wa Aurat. Begini, begini, begini. Bila bangsa nak keluar, dipegang saya lagi, ditahan dah. Dan kita apa cerita hadis itu? Saya dah lama cari hadis. Saya ni pengkaji, konon lah. Saya kata dalam kitab Lam Adul Aurat. Dah lama saya cari hadis. Awak siapa? Belajar hadis kan? Istilah hadis tak tahu, jadi hadas lah nanti kan? Cari hadis dalam internet ada. Macam cari ikan Pasar Borong dekat 7-Eleven. Mana ada jumpa? Nak ikan, pergi ke Pasar Borong. Faham tak ada-ada? Nak sayur segar, pergi ke pasar pagi. Dia nak cari benda itu bukan pada tempat dia. Dia bukan orang mengaji, orang pengkaji. Apa nak layan? Ha, dia orang sekuler. Jadi bila sedar tentang keagamaan, dia nak samakan dengan orang belajar agama daripada kecil dulu. Lain lah. Dia sudah kaku kan. Baca hadis pun tak belajar ilmu istilah hadis. Mana boleh? Ha, tuan tengok tak? Nabi kata, pandai baca Al-Quran, tapi tiap hari tidak membaca 100 ayat. Dan anggap zalim ada. Ilmu yang kita ada, tidak kita pergunakan. Ya? Ilmu untuk damal, tuan-tuan, bukan untuk tujuh hero. Jadi hasil pengajian kita, baca Al-Quran yang sudah lama, kalau tak mengaji satu hari 100 ayat, dan anggap satu pengkhianat kepada Al-Quran. Kan? Yang ketiga, seorang yang masuk masjid, lalu keluar dan tidak sembahyang sunat dua rakaat. Masuk dalam masjid nak cari kunci hilang. Contoh tu kan. Lepas salat subuh, nak start kereta lah nak kunci. Masuk balik, dia tak sembahyang sunat. Dan anggap salim juga. Kan? Kan dilarang dalam masjid cari barang hilang, berniaga, berborak-borak. Kan? Cerita dunia tak boleh dalam masjid. Cuma, cari barang hilang tadi macam mana? Jadi sebelum kita cari, sembahyang sunat dulu dua rakaat. Walaupun selepas subuh. Walaupun lepas asar, tak apa. Sebenarnya masjid ada subang. Kan? Walaupun sedang baca khutbah, tuan, itu pun ada kecuh juga tuan-tuan. Khatib Nabi sedang baca khutbah. Saya pun dengan orang tahfidz ini malah nak berdekat. Dia kehebatan dia hafal Quran tuan-tuan.
dia belajar ke Mesir, hafal Quran. Hukum fiqah dia tak tahu. Mana ada? Orang belajar syariat lain. Walaupun Al-Quran tidak dia hafal, tapi maksud Al-Quran dia tahu. Ini guru saya, pensyarah saya sendiri di UIA, tuan-tuan. Malah nak dekat dengan guru, kan? Kita pun banyak ilmu dia dibagi kepada kita, kan? Saya diam saja. Tapi kalau bukan guru, lawan juga, ada-ada. Kalau bukan guru saya, tapi dia yang alim, bukan guru saya, lawan. Tapi kalau guru saya, cakap daripada kata, didebat lagi, cakap lagi, ditunjukkan hero. Lantang kau. Jadi, nak disebut oleh Imam Jalal As-Sayuti, kecil punya ulama ke tuan-tuan. Kita siapa? Syekh Jalal As-Sayuti dalam kitab dia Al-Mahalli, kan. Dia kata apa? Ketika Nabi sedang baca khutbah hari Jumaat, datang seorang lelaki. Dia seronok dengan khutbah Nabi, terus dia duduk. Faham tak ada? Nabi tanya dengan dia, "Sallaita fil bait?" Selepas azan tadi, awak dah sembahyang sunat dua rakaat di rumah ke? Maksud sembahyang sunat qabliyah Jumaat lah. Faham tak ada? Nabi tanya ini bukan soal solat tayang masjid. Soal Nabi tanya, "Bait? Sallaita fil bait? Rakaatain? Awak dah sembahyang di rumah dua rakaat ke?" Kalau tayang masjid, kenapa Nabi kata di rumah? Faham tak ada? Laki itu jawab, "La, belum ya Rasulullah. Qum. Salli, fasalli rakaatain." Kalau belum, bangun. Nabi sudah baca khutbah dah. Bermakna Nabi bercakap pun khutbah juga. Kalau belum, bangun dua rakaat adab masjid. Pas khutbah tu lambat lagi, panjang lagi, kan? Lailah khutbah imam dah nak habis khutbah kita usalli. Tu melampau lah itu, kan? Berdiri aja tunggu khutbah habis. Ini khutbah lama lagi. Itu hak masjid. Ada orang kata tazkirah lebih penting. Tazkirah bila-bila pun boleh. Hak masjid masa itu. Tapi janganlah semayang baca ayat panjang-panjang, ringan-ringan aja. Faham tak? Nah, macam tu tuan, kan? Tengok khutbah. Khutbah pun bukan bentuk fardu'in, mungkin bentuk kifayah, kan? Semayang keluar kan dulu. Dipanggil qabliyah masjid, qabliyah, qabliyah Jumaat ada. Itu hadis sahih lah. Jadi orang hafiz ni tak puas hati sebab dia tak jumpa. Itu dalam kitab fiqah, dalam kitab Mahalli, kitab besar, dalam kitab Imam Nawawi. Disyarah oleh Jalal Mahalli, panggil nama kitab itu Mahalli. Pada syarahan kitab Matan bin Hajjub Talibin. Ada hadis sahih, kitab fiqah mu'tabar, dunia punya. Dia punya integriti kitab itu, tuan-tuan. Bukan kitab Melayu, kitab Imam Nawawi, besar, 4 jilid. Ha, kita tak ada lah Syekh. Sekarang orang pakar-pakar dah buat kaji. Awak siapa? Imam Sayuti tu macam mana? Kan? Ha, tu dia buat perbandingan ulama sekarang, pasal orang sekarang, profesor, doktor. Kan? Walaupun doktor hari ini, tuan-tuan, dia jadi doktor bukan berdasarkan semua ilmu. Dia ambil satu aja. Contoh, bab zakat. Dikaji bab zakat, itu pun menurut kajian dia. Kan? Dapatlah PhD tu. Bab puasa dia tak kaji. Bab Jumaat dia tak tahu, bab fitrah dia bongok, bab zakat padi saja dikaji, tuan-tuan. Ah, dah jadi PhD pula. Yang ilmu kalam, ilmu hadis, ilmu mantek, bayan, balaghah, fiqah, tauhid, apa nama tu, suluddin, lagi dia tak tahu, kan? Satu bab aja, dah jadi PhD doktor pula. Kan? Doktor bukan bidang dia. Jangan kita pandai-pandai jadi doktor, tuan-tuan, kan? Okey, masuk masjid sehingga dia keluar tidak mengerjakan solat sunat dua rakaat. Ingat adik ya, itu adab masjid ya, tu. Ha. Yang keempat dikata seorang berjalan melalui kuburan kemudian tidak memberi salam dan mendoakan kepada ahli kubur. Ini bukan ziarah kubur. Macam rumah saya, tuan-tuan. Kalau balik daripada Kuala Lumpur, sebelah kanan kubur, sebelah kiri kedai Tom Yam. Orang masuk kereta tu biar, kubur sebelah kanan tak bagi salam, bagi. Selu sikit kereta, tadi 80 kan. Turunkan dia punya jarum sampai 60. Assalamualaikum ahlat diyar. Assalamualaikum li ahlal kubur. Wa inna insya'allahu bikum lah yakun. Ha, macam tu doa ada. Ada. Allahumma ghafir lahum marhamu mu'afi mu'afanhum makrim nuzulahum musibhan khalahum. Macam-macam lah doa. Allahumma anzil rahmata ila ahlil kubur min sadqati ila magharibiha. Macam-macam lah. Pasal Melayu pun boleh. Ya? Itu adab, etika, lalu kubur, tuan-tuan. Kalau kita tak bagi salam, siapa nak bagi salam? Kalau kita mati nanti, macam tu orang berlalu. Macam mana? Para tak sedih ke, tuan-tuan? Anak bini dah dekat Demerluh, dekat Rawub, ke, dekat Pahang ke. Ayah mati duduk di Gombak dulu. Masa anak-anak kecil, dah mati dah. Kadang anak dah belajar, dah balik kampung. Dah tinggal di tempat-tempat masing-masing. Tak sedih ke, tuan-tuan?
Jangankan ziarah kubur, kubur mak bapak pun tak tahu berapa nombor batu nisan. Ada? Mana orang ziarah kubur hari ini, tuan-tuan? Ada? Applykan diri kita macam tu, nanti jadi arwah dalam kubur. Kalau orang lalu je, tuan-tuan, kita dalam suhadi sahih kan? Orang lalu tak bagi salam, bagi ahli kubur dan anggap itu lembu tu. Lembu prak-pruk, prak-pruk lembu kan? Ataupun orang kutip buat terian kat kubur tu. Yang pelik kubur Gombak ni, tuan-tuan, pelik sikit ada kan? Dia ada pokok terian di dalam tu. Ada. Pergilah Gombak betul 8 betul tak siapa cakap kalau ada orang Gombak di sini. Dan kubur itu tuan-tuan ada terian. Yang pelik terian tender cukup murah, termurah di Malaysia tu. RM160 tender 8 pokok terian tuan tak nak ke? Tapi semua tak nak. Saya termasuk orang gila terian juga tuan-tuan. Disebut je durian kubur tu, na'udzubillah min zalik. Cina tahu, ini durian otak lah. Cina cakap durian otak. Otak mayat lah kan. Akal dia kan masuk dalam kubur kan. Kan dia seduk. Tapi bila makan pening tuan-tuan. Tu Cina makan otak durian otak. Pening. Tak percaya beli lah. Tengok betul tak pening. Sehingga RM160 tender tuan-tuan. Ada yang tak nak juga tau. Tapi RM120, 8 pokok durian. Dapatlah untung sampai 2-3 ribu tu kan. Tapi geli hati tuan-tuan. Ya seronok kutip durian aja, tapi tak percaya doa pun. Kedai gerai jual durian betul-betul depan kubur pula. Macam mana tuan-tuan? Boleh ke macam tu? Boleh lah kan. Tapi kalau kita banyak wirid tak apa kan, banyak muhasabah diri kan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak apa, ini pagu tak kau gudang garam. Pangkubu udang garam, berderabu pun tu udang garam. Bukan jadi etibar, kan? Boleh. Lalu kat kubur tuan-tuan, kan? Sehingga anak kecil kita kadang-kadang kalau kita tak baca, dia tanya, wah, kubur tu, tak baca doa ke pagi ni? Dia cerita tu lah. Kadang-kadang besok naik kereta kawan. Kadang-kadang kita tak sempat nak jumpa dia. Adalah yang tolong ambil anak saya kerja. Tapi kat kubur, dia biasa kerja. Dia balik kau dia komplain, wah, tu pakcik pulang tu. Kaku betul dia dah, dia tak kasihan kepada orang mati bah. Tengok tak? Dah jadi kebiasaan kan. Kita ajar anak kita tuan-tuan kan. Alur kat kubur baca assalamualaikum ahlad diyar. Assalam payah-payah bukan perlu modal pun. Assalamualaikum ahlal kubur. Inna insyaallah bikum lahiqun. Allahumma fadhu marhamu ma'afi wa'afanu. Sudahlah. Orang kubur pun rasa lega. Oh, ada orang bagi salam. Dia pun rahmat lah kan. Rahmat tuan-tuan. Tolong orang dalam kubur besok, orang lain tolong kita. Beribu, beratus tahun dalam kubur tak ada siapa yang peduli. Tak sedih ke tuan-tuan? Ya? Okay. Yang kelima, dia anggap orang Islam zalim, seorang yang sampai di suatu bandar pada hari Jumaat. Tak kira musafir ke atau bandar dekat. Kemudian tidak semayang jemaah. Fardu Jumaat ataupun fardu zuhur ataupun asar. Nah, konon dia musafir. Kita nak pergi ke mana tuan-tuan? Ke Kuantan. Kan? Ada? Nak balik kampung ke Kuantan. Kita ikut pekan Temerlu ataupun Raub contoh orang ataupun mana-mana pekan ada sebelum sampai ke Kuantan ataupun ke Lipis kan. Hari Jumaat pula dah adzan. Kita tak payahlah musafir. Dah sampai tempat yang ada kemudahan, faham tak? Lain sedang adzan kita berada di tengah-tengah gurun Sahara gua musang ada. Yang ada musang itu yang banyak ada kan. Semayang macam mana tuan-tuan? Itu iyalah kan. Tapi kalau ada di depan ada masjid adzan kena semayang tuan. Sebab Jumaat itu adalah haji kecil kepada orang yang hidup. Orang mati cukup rindu tuan-tuan. Kenapa dia mati hidup dulu tak semayang fardu Jumaat, ya? Hidup kita tuan-tuan mungkin Allah jadikan untuk ibadat semayang fardu kan. Kita tak tahu rahsia Allah. Hidup kita untuk menunaikan semayang fardu. Lah kita tak tunaikan kan berbatir masa Allah beri kepada kita kan. Yang keenam, seorang di kawasannya didatangi oleh orang alim, tiba-tiba tidak mau belajar apa-apa daripadanya. Kebetulan orang alim datang ke tempat kita tuan-tuan, orang musafir. Apalagi orang alim tu datang mengajar ke tempat kita. Buat tak tahu, tengok orang belah, tengok orang alim datang kita cabut. Orang alim jauh datang ke tempat kita tuan-tuan kan, dengan kereta lama dia datang daripada tu kampung. Kampung apa yang dekat Kelang, yang ada kolam ikan? Kampung apa nama? Kampung Dilek. Dilek. Ada satu ustaz di situ. Mengajar kat Keramat, tuan-tuan. Dia pakai kereta Volvo lama. Volvo lama, tuan-tuan. Dah kereta pula.
tua, tayar pula botak. Dari perkampung Delek, tuan-tuan nak pakai keramat. Habis minyak RM70 dah. Masa dia balik, orang hulu lah RM50. Minyak pergi pun tak dapat. Minyak balik lagi tak cukup. Tak. Tapi action bukan main dah. Dia nak belajar dah. Keluar belah macam tu. Kasihan untuk guru. Orang tua pula. Kasihan dia. Tak? Nah, itu contoh tuan-tuan. Kan, kan disebut dalam sebuah hadis. Tiga perkara itu etika kita, tuan-tuan. Bila bertemu dengan orang qari, datang ke rumah kamu, suruh dia jadi imam. Bila berjumpa dengan orang alim fuqaha, kau tanya hukum hakam. Bila berjumpa dengan fakir miskin, engkau hulurkan makanan. Jangan suruh minta doa. Ha, sebelum bagi makan, suruh baca doa tahlil dulu. Orang lapar, tuan-tuan. Doa tahlil pula. Jampah betul-betul. Ada? Kan kita dalam kata-kata hikmah, orang lapar tidak kenali doa. Orang lapar dikenali makanan. Bagi makanan. Tak? Dia minta pula, Haji, 50 sen. Kita sedang makan ke restoran, kan? Datang suami isteri dengan tongkat, kan? Bawa tisu. Jangan kita marah dia, tuan-tuan. Dia malu, kan? Tapi ditutup malu nak makan tu tak cukup duit. Tak? Tisu tu simbolik aja. Dia nak tutup marwah dia, konon tak minta free lah, kan? Bagi aja. Kan? Itu etika. Datang orang alim, tanya hukum. Datang orang qari, suruh jadi imam. Ini datang orang qari, kita jadi imam pula. Allah, tak malu ke tuan-tuan? Dan Abu Hasan Din datang dengan sultan dulu tuan-tuan, ke tempat saya tu. Gombak masjid yang sama, masjid kubur yang jual derian tu. Bodyguard sultan tu, kebetulan kawan saya, kenal kan? Kita tahulah etika. Ada kawan baik saya tu. UTK lah, pasal dia mak Ibrahim. Jangan tuan-tuan, Rabah Ibrahim jatuh image dia, dia bodyguard sultan tuan-tuan, bodyguard agung tu, walaupun kawan kita, jangan peduli dia, elakkan. Kan kita orang kampung, kalau dilayan kita, mana dia tak yai muka dia, kan? Itu kita kena jaga tuan-tuan. Dia pun tak tahu kita je lah. Ibrahim itu tu Asandi datang ke situ tu, patutnya imam tu kan, suruhlah Datuk jadi imam. Tak, dia borong juga jadi imam. Ghairil maqtub bi alim bala tolin juga. Allah, malu aku dah. Malu. Saya sendiri tak sembahyang Jumaat masjid dah, jadi masjid lain dah. Tak malu Datuk Abu Hasan Din, dia pegawai istana pula dah. Ada ghairil maqtub bi alim bala tolin dah. Bat pun tak baca betul macam bala tolin. Betul-betul mengerikan dah, kan? Rengai dah. Kononnya aku ada wibawa, aku ada tuliah. Tuliah apa? Kenapa? Dalam Islam tak ada syarat ada tuliah tak tuliah. Kalau tak, susah. Nabi Muhammad bin Awar di Makkah tak ada tuliah diberi bulan-bulan. Bulan-bulan, kan? Ke situ pula. Yang ketujuh, tuan-tuan, dua orang bertemu di perjalanan masing-masing tidak menanyakan nama kawannya itu. Ha, ingat, tuan-tuan, yang banyak masalah. Bertemu, tuan-tuan, berjumpa, sedang minum tadi. Kawan datang daripada bank, apa nama, daripada bank industri, datang ke sini, jumpa apa nama kawan, kan? Kita belum minum pun lah. Jangan lupa tanya nama tuan-tuan. Nama cukup. Ada tiga perkara ingat lah. Adab orang Islam bila berjumpa. Pertama, jumpa assalamualaikum. Itu pertama tuan-tuan. Yang kedua tanya apa khabar. Yang boleh saya bantu. Nak jumpa siapa. Yang ketiga, siapa nama? Yang keempat, kalau boleh tanya, tinggal kat mana? Mana dah tahu satu ketika kita datang jumpa dia tu kan? Dah sesak pula. Ada kereta ada balik pancit tayar, siapa kita nak hubungi? Kira-kira ada kawan di situ. Kena ada Cik Nazri dekat sini. Nazri mana? Ada yang kerja bank muamalat tu. Ada. Lega sikit. Kan? Ataupun kita sakit. Doktor nak jumpa siapa? Jumpa waris aku cakap. Siapa nama? Cik Nazri. Berhai, kawan aja ada kan? Itu empat perkara dan enam. Assalamualaikum, apa khabar, apa nama, tinggal di mana? Ni yang tanya kerja apa? Dia jadi pasal pula. Kalau kawan itu kerja elok, tak apa. Kalau kerja jual gudang garam pula, dah. Ataupun tukang jual kulit ular sawah pula, dah. Kan malu nak cakap, saya menaga kulit. Kulit apa? Kulit ular sawah lah, dah. Itu penumbuk lah, nak, dah. Tengok kerja apa? Jangan tanya kerja orang, dah. Jangan tanya bangsa apa? Keturunan apa? Jawa ke? Minang ke? Minang Khobar? Kena santau ni padam ke? Lepas tu tanya pula, dari mana? Saya ni dari
Indon ini datang sini haram kah pakai paspor? Ah sudah. Boleh tanya. Kan? Dan tanya keturunan, biodata dia, kerja dia, jangan tanya. Ya, kecuali dah kenal tu lain, kan? Kita pun ada kepentingan. Kerja mana? Kementerian luar. Saja tanya, kenapa? Anak saya nak belajar kat Jordan, punya ijazah dia, suruh terjemah ke Kementerian luar. Dia tolong sikit. Itu hormat tak apa. Jangan macam perangai sekuriti bawah, tuan-tuan. Tak habis-habis saya dengan sekuriti, tuan-tuan. Tapi itulah kawan saya cakap, tuan-tuan, dia tulis sifat ustaz. Itu sekuriti, ustaz. Ustaz. Jangan sayang dengan sekuriti. Dia ni ustaz jangan diploma, SPM pun tak lulus. Itu jadi sekuriti. Sebab itu ustaz berdekat dengan dia, ustaz layan dia, jangan layan. Dia bukan inspektor. Inspektor itu college punya universiti. Sebab itu budi pekerti, budi bahasa lain. Kan, dia jadi sekuriti. Tapi bukan sekuriti ini, sekuriti lain lah. Tadi berdekat lagi tuan-tuan. Pecah rahsia. Saya dah tahu tuan-tuan. Ya. Parking aja. Cari-cari pasal pun ada. Zup saya datang. Encik tak boleh parking di sini. Kenapa pula tak boleh? Di tempat saya kata. Encik kerja mana? Kerja sini lah. Ini tempat kena booking. 3 hari dulu kena booking. Tahu? Saya sudah bertahun-tahun saya booking. Awak tak tahu? Saya cari pasal lah. Tapi last minute kita pun jangan lampau sangat kan. Saya ustaz lah. Orang tua tu jawab yang dulu kat orang. Dia ustaz lah. Oh ustaz. Mana saya tahu. Awak sebenarnya lebih tahu. Awak jaga ni kan. Kan awak balaci di sini. Awak jaga tempat ini. Saya tak tahu. Lain kali cakap beradab sikit. Cakap elok sikit. Cik nak ke mana. Nak penghormatan orang. Kena hormat orang lah dulu. Cakap kurang aja macam ni. Ada tengking saya. Saya tu. Kalau orang tengking tu menang saya. Tapi kalau orang lembut, memang saya down habis tuan-tuan. Menangis saya. Jadi tengking. Mesti lah menang saya. Saya datang ke sini, adalah kepentingan. Bukan kepentingan bapak saya. Ujungnya kan. Bila dia kasar, tak tahu lah. Tapi kalau orang tu berlembut, apa bang? Apa cerita? Tahu dah? Tak ada. Itu kawan saya yang nasihat ustaz. Itu security. Dia bukan inspektor ustaz. Jangan layan. Ya juga. Tapi bila tutur kata kasar kan, kita pun sabar nanti datang. Tahu tak? Macam mana dia masuk cerita ni ke sini? Apa dia tadi? Bertemu dua orang tak tanya nama. Sunnah tu tuan. Tanya. Apa khabar? Kalau orang tak tanya, perkenalkan diri. Kan macam malaikat satu hari, tuan-tuan. Orang tu tak tahu. Orang tu sedang kayu bersegau. Dia pergi nak ziarah kawan saudara dia kena Islam. Datang seorang malaikat, berupa manusia. Zub dipintai, tahan basikal dia. Nak ke mana? Saya nak pergi ke rumah saudara aku. Apa tujuan? Ada hutang ke? Ada hutang budi ke? Ataupun nak bayar hutang ke? Dah. Kerana Allah. Ya ke? Jadi malaikat itu dia nak apply utusan Allah mesti perkenalkan diri dulu kan. Dengan orang fikir awak siapa? Saya malaikat utusan Allah. Dia utus saya kepada awak. Allah suruh beritahu kepada awak yang bawa awak ahli syurga. Sebab awak datang ziarah saudara awak tak ada kepentingan apa-apa, bukan balas jasa, bukan balas budi, hanya nak kunjung kerana Allah. Puk hilang dah. Jadi orang itu pun yakin kan. Kenapa? Sebab dia tidak perkenalkan diri. Saya utusan Allah, malaikat. Rupa macam manusia, orang jual petai aja. Menjadi malaikat. Jadi kalau orang dah tanya, cakap. Saya ni Cik Nazri. Faham-faham? Tuan? Saya ni Cik Miong. Adakah apa-apa? Name card ke apa-apa? Ada. Ada. Itu yang penting. Tuan-tuan. Cukup banyak untung macam tu. Macam saya baru-baru ini, tuan-tuan, nak pergi ke Kuala. Ke Kuala tu apa nama dia orang? Pangkalan Kubur. Kawan kata di Kuala Lumpur, orang Kelantan, orang Kota Baru, ustaz. Tapi Pangkalan Kubur jangan ikut Kota Baru. Sampai ke Kuala Musa ikut jalan jeli aje. Tak? Jalan jeli aje. Dekat, aman dan Sentosa, dia tak ada jen. Mereka.
Sampai dekat petropam, isi minyak tuan-tuan. Jumpa dengan seorang kenalan. Nak nampak tak? Kenalan. Syekh, tanya sikit boleh? Nak pergi ke pangkalan kubu, boleh tak ikut jalan jeli? Jalan jeli, itulah ustaz lah. Boleh tak? Allah. Siapa cakap? Ada kawan kau lompok itu cerita budak-budak kecil dulu, dia kata. Ustaz dengan tempuh nahas, dia kata. Jauh sikit, ustaz kena ikut juga Kota Baru. Jangan ikut jeli. Kenapa? Kaitan ustaz ni kaitan apa? Dia naik MyV contoh tu kan. Kan bunuh diri. Kalau nak pergi sana, Pajero Paroda yang jenis lacak hutan bolehlah, dia kata. Itu pun siang. Sekarang gelombang lopak dia, lubang dia 24 jam diratah oleh lori balak. Lampu jalan tak ada. Bukan kereta ustaz pancit tak ada. Tengok kereta ni patah dua nanti, dia kata. Aduan tu nampak tak? Siapa ada kenalan buat kita bertanya. Itu yang penting lah. Ya orang tempatan. Ya. Saya tahulah sini. Saya orang duduk sini. Saya tahulah. Jangan ikut jeli. Kata. Ikut Kota Baru. Ada? Ikut Kota Baru. Dan sakit memandu tuan terpinga-pinga. Kalau ikut tu tak bunuh diri. Kata. Itu gajah pun tak ikut jalan tu lah ustaz. Kata. Lampu jalan tak ada. Jalan berlubang-lubang. Kata macam kubang babi. Kata. Kaita maivi. Kaita apa. Kan nak cari nahas. Kata. Kan, itu kepentingan kawan, kenalan kan, membantu kita. Okey, tanya namanya lupa ya. Nah, itu kata dalam sebuah hadis, antara orang mendapat ketemu Allah hari kiamat dapat naungan Allah ialah orang yang itu betul kejam itu. Yang tak ada dekat satu setengah. Okey, tak apa cukuplah dulu nanti kita sambung lagi ya. Yang ke-7, 8, 9, 10 ni kita tinggal dulu. Seronok nak bercakap dia terlupa jam pula. Wallahualam. Oleh kerana dah terlambat, tak adalah soalan-soalan ruangan, soalan-soalan. Saya nak beritahu sikit tuan-tuan. Ekoran daripada saya cerita tuan guru saya minggu lepas tu kan. Saya dah ziarah dia tuan-tuan di Hospital Pulau Pinang tu. Doktor kata tunggu, sabar, sabar, dia akan sedar, dia akan sedar. Semalam saya telefon. Macam mana keadaan guru saya, penjaga kereta sekarang dah pandai garu diri, dah pandai tarik kain. Dia masih koma, dah mencecah masuk bulan ke-4 tuan-tuan. Tak kasihan seorang ulama. Kalau dia mati tuan-tuan, tak ada ganti. Kalau kita mati, 1,000 orang boleh ganti tu kan. Cuma masalah dia, saya tanya dengan umi, isteri dia, macam mana masalah duit tu, berapa dah habis sekarang? Mencecah RM300,000 dah. Tapi macam mana? Okey, alhamdulillah ada je hamba Allah yang hantar, dia kata. Kadang-kadang 3 hari kena masuk RM18,000, 2 hari masuk RM20,000. Kalau tak, nak masuk juga kan. Hospital orang, sewa katil aja RM300. Ubat RM1,800 lah, bukan rupiah tuan-tuan. Jadi macam mana tuan-tuan kan? Inilah masa untuk kita beri sedikit bantuan dan sumbangan. Kalau dah sakat-sakat pun tak apa. Kalau dia mati tak ada pengganti tuan-tuan. Dia ketua ulama. Dan dia banyak membantu umat, bukan sekat agama. Bahkan melibatkan dua negara. Enggak? Terlibat dengan urusan manusia. Payah kita nak jumpa orang macam tu tuan-tuan. Ya, kalau macam bila itu tuan-tuan, sama-sama kita bagi sikit bantuan. Cadang minggu depan saya nak pergi lagi, nak ziarah lagi. Ya. Bila kita panggil dia, air mata meleleh. Nak cakap tak boleh tuan-tuan, koma. Bayangkan kalau kita koma macam mana. Kan? InsyaAllah. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'a marhumah. وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله قبل الله منكم اللهم صل الله أكبر الله أكبر